Terima kasih. Jadi kami awali adanya informasi dari masyarakat, dari warga pasar Umbul Sari yang mendapati ada sepasang suami istri yang mengedarkan uang palsu. Mereka sedang membelanjakan uang palsu di salah satu pedagang, kemudian dicurigai uang itu diduga palsu. Kemudian oleh warga diamankan dan menghubungi Polsek Umbul Sari. Tidak lama kami langsung merapat ke pasar Umbul Sari untuk mengamankan kedua pasangan suami istri tersebut. Dan saat di lokasi kami lakukan penggeledahan, kami dapati uang lembaran 100 ribuan diduga palsu sebanyak 8, total 800 ribu. Medcom.id, a part of Media Group Network.